bujuk. Ananging colong pelayu tiga leplak dan pribadinya Raden Kuningan kurang ajar keparat. Disangkai panas pribadinya Ratu Kirana. Wahai Raden Kuningan, ajak enak tu manina. Sengaja ada pelayu yang lak-lakan yang naga. Nyumputan yang layang semut terkedak bangsa wurungah. Ananging bakal tak segat lomba kena Arya kemudian Raden Kuningan atau awang dah. Latalah kesawang dedeng betra. Anak macan kang ucut, tarik layar bebek jengkel, semplah-semplah rumah kuning, wong ayu mati sawange, tak kaya edalan murni, wong ayu, tak kaya edalan murni. Ari semplah-semplah malin biane wonge aju bisa wengi datang dewa kang goblang sawit nyangku nyina suma dengeng tangan yen wangsul manane tangan. Eling-eling mangkane rumitan di bumi nyala manusia makin dewasa keciri di gawa mati ada di gawa menikah wong ayu mana wong baturan ora tega selasi sengaja raga pangga ning batin kelare mung pisahan ning batin mung pisahan. Wahai seluruh laskar-laskar kesangyangan saking Lebak Pesawahan bola dalem kang menuju persembahan kita iringi kelawan syair-syair lagu kang indah supaya memeriahkan suasana ya. Semangga kang. Ayo kita kompakkan serempak. Kayak setan tengkorak. Iya. Hari yang joget kita buahnya kayak konon. Hari beli ngece membeli kayak orang. Hei, duduk ngece. Saking geberes sirahe dirungokkan. Sambil Makassar ngomong geber. Apa? Kuping konon. Oh, kuping bengkok. Orang majak kumaning tabuan kan ngendang. Apa? Wingi tangga tukaran betak joget. Ya pantas arah tiba ecen. Ari beli ecen mama sakono nak kasih tarika. Terus dah. Beli gakang. Terus. Orang baik. Terus dah. Beli gakang. Tak saberi bakal sirah. Bakal beli tak saberi. Dah. Si awan di sisi beda keringat goblok. Apa balik? Mulai si anteman teman. Sirah-sirah apa? Diselentiki baik. Apa ada diselentik? Ini keriang. Ini trisula. Ah, trisula. Bakat triku telu. Sula kerja di sisi. Apa? Weh, balik. Sirahku kayak penonton temen uripku ya. Masya Allah sampean maya. Apa? Si warga mimpi siapa? Mimpi aja. Si warga apa? Buka kok. Rasanya marasane. Aja dateng-dateng sampean. Dateng-dateng bapane. Aja macem-macem sampean kok. Bocah saya suwe, saya edan. Enak jadi wong edan, mangan pangsit gilok bayar. Sira enak jadi wong ya sinting berarti. Enak jadi wong sinting kang, ora lek gawe KTP. Ayo, goblok perasaan. Wah, ya berarti goblok. Enak jadi wong goblok mana-mana gaurelak dijaluki duit. Bener kagak goblok. Beben, lekok ijo. Asalnya tas oli ngecet, ijonya pantes ya. Sampean majak ngecing molen yo. Ngecing siapa nih? Orang bayek yo. Sirah ngomong baik. Sorry, beben. Ya sorry karo panglima. Bagus, bro. Oke, cok. Bro. Cok. Bro, cowok. Cowok. Apa sih kang? Kita kemis perlu raya bro, cowok. Siapa bro, cowok? Sampean kura ini bro, cowok. Iya ya kang, kayak badak udanan. Wah, saya kenapa sih kang loyo? Bocok, saya nemen sirahku. Nemen apa nih? Uripku netes ketik sirahku ya. Netek unendok bungker goblok. Sirahku ngomong-ngomong kita ke. Dia nggak apa-apa kita ke. Panglima. Nah. Panglima. Sing patut dihargai. Sing patut disegani. Sing patut diuyai. Ah, diuyai. Disegani, diuyai, digecapi, disabrangi. Toli kari mepes banyak. Ah, bocah ini. Sirane mani do cow. Pegel bakal ngeladeni bocah budak. Pegel kita mah. Ngeceh. Ngaran diri yang jebudak. Iya. Tuku gedak sinjati sawit nang. Bagian budak kakang sugi duit. Ayo. Koplak indasnya koplak. Ya datang menurut santri yang kau bilang. Oh ya kita membiwa langsan. Jati sawit desa. Terus apa? Bagian duit sirahku oleh nyolong. Cikalong suka selamat. Bagian oleh nyolong dakang sing pendima selamat. Sebenarnya kami nggak sirah mau. Suka selamat genai terasi. Mana-mana nih? Bagian selamat gadang, dudak-dudak polisi. Tuku terasi, sing tegal gubuk. Bagian cadak polisi gakang, sing penting baja digabuk. Apa sih? Loli baik sih sama gemuyu boli. Tegal gubuk, tegal bicara. Bagian di kebukan, sirahku mancing penjara. Tegal widara geneng jabur. Bakar yang ngarepan di penjara tadi yang mabur iya masuk aja koplok polisi kan masa bisa nyandakan yang mabur mah koplok ya iya yang ngejumur tuku jabur karo grecek bagian sirai mabur disabar glecek sirai der tolir yang mati modar pedang glecek tuku grecek karo kecan Bekaryang kayak kenang geledek itu lidahnya dan nak kesampean. Wes, kesurupan tak bocah ya. Wah, kesurupan bocah ya. Kesurupan macam ini, sirah si jaluk uang salam goblok. Bukan kesurupan kita bersirah boh. Bukan kesurupan. Iya. Oh iya. Apa nih? Suki kiki balik dikit. Apa nih? Suki kiki balik dikit. Yang mau lawan domba goblok yang becok. Yang orang keduman lawan-lawanan induk bakar petek. Kok balik kedok-kedok kira kau. Iya. Iya. Yakin. Ndoge kebagian mo nenek. Apa nih? Beri kebagian mo nenek. Cumuyung siraku. Apa sih Kang? Ya kebagian dong. Oh, cuki balik ning desa dewek ya koplak. Aduh, gelem bener ya. Apa sih? Mati tak gelek kita. Ayo mati ya. Aku cekik. Wah, ngarep-ngarep mati sira ku ya. Apa sih Kang? Sira ngarep-ngarep mati ning kita. Iya. Ah iya. Ini sampean ya sebut kenapa? Kok dikik ya menek. Awi-awi bae kayak korban sari. Matanya aku beli sehat, tidak mau sehat. Beli ada yang kena rabun, goblok. Beli sehat. Lamur. Cak pilih, diperiksa. Coba je baik. Lamunnya kayak dukun. Kayak dokter. Kayak sepilis. Sepilis. Kayak spesialis. Lamunnya biasa nambani. Nambani, Cek. Biasa nambani ya? Iya. Biasa nambani mata rabun. Duh. Atara, mata lamur, biasa nambah nih apa? Pedas sirah. Jangan banding. Dasar koplak. Deleng. Apa sih? Ya, deleng periksa. Apa sih Kang? Cek. Dasar sirah panas. Panas. Kayak gundukan wedang baik. Iya, Cek. Sirang sesek. Cek, 400 derajat Celsius. Kayak tegangan diesel, Pak. Patangan diesel kecil sih. Iya, Cek. Aja sobut wong iku, Kang. Sira kena penyakit, Cek. Endander yang lagi kenang larang sampean bisa nambani. Bahaya pinter, Cek. Iya, Cak. Bakal ada tetambahin mantan tabib. Yasin. Yakin. Iya. Biasa nambani wong kenang larang sampean. Iya. Nah, sira lamun pengen waras, kudu nurut kita. Bakar yang pengen baras kudu nurut anjurane sampean. Iya. Nah syaratnya kokon nginum ngepil. Duduk. Kapsul. Duduk. Kokon suntik. Duduk. Cikon apa? Ces. Lamun sirap pengen baras, minum tradisional dedaunan yang warnanya hijau-hijauan. Oh. Gampang. Bakal pengen baras ya kira-kira mangan. Dedaunan sing warnane hijau-hijauan. Nah contohnya apa Pak? Nah contohnya semanggen warnane hijau, kenjer hijau, godong lumbu hijau, telepong kebo hijau, sipe, godong semanggen, godong kenjer hijau, godong bayam hijau, ikin dogeng kebo. Asalnya godong-godong. Asalnya kasih godong-godongan, sing penting mariang waras. Aja sampai dilelarang. Bakin kita sing telepong gak asing penting. Bakin. Yakin. Ces. Telepong kebuk iya. Dikumpulkan. Jadi siji. Terus diperes. Bajunya diwadai gelas. Iya. Ah. Terus diminum sirako. Iya. Lekep. Nah, apa sih dipoprok keting dasar sila? Pro. Kang, apa? Indonesia nginum dogang kebok waras. Ya kari waras mampu. Ya pada gatel babis karuan. Jadi sampean. Waras macam buje. Gatel babis karuan. Orang apa mata dia? Ajak kemarin telepon kebok kenang gempot gue pada gatel goblok. sira maning, sira kuces, ning pimpinan kula jenggang-jenggung bae aja. Sampeane mbok mledek-mledek kriwek kita kan memberi syarat. Pun malah mau diturut kaya bisa aja. Ya iya wong Pak. Maaf, Cok. Apa? Maaf, coy. Nah, iya. Maaf, coy. Iya. Apa Pak? Ora coy. Ces. Makene iki Ces. Ya cuk iki gak makene maning, Kang. Ora Sukiki mah. Ora ya. Ora Sukiki mah ngarit. Nah. Duli ceblokan. Ceblokan maning. Pocok tukang ceblok-ceblokan. Lagi rame ning Bongase. Ceblokan. Hei, kiki lakon bos, tak lakon lebat pesawahan. Kiki lakon apa ya? Lebat pesawahan kiki. Kiki makene ngene Kang. Apa? Panjaki aja suwe-suwe ya beli. Apa? Sebab jaga ing jam 12 manakna ki maleket lakon nyakseni. Iya, yakin. Kita malukan merinding dewek ra. Hah? Maksudnya apa? Itu mah konon. Iya. Sampeyan ngajak rek mene-mene kian apa sih? Wah, mekon. Kita ngajak apa nih? Jajak kita. Iya. Hah? Hei, apa nih? Ces cepat parah. Bakal beleng rainiku. Jember kayaknya. Cikuyu. Ece bocake. Capade. Sampai lu jember beleng rainiku. Aja kon maning sampean Kang. Apa? Rang bebek kata sadus kaca jember dewek beleng rainiku. Ya pantes. Apa nih? Ya pantes. Ya pantes jember dewek kagak ada. Nah, apa aja? Siraku maksudnya mentakon bijak ya. Hah? Ya diajak kita ditakon. Aja yang kita pakai derawan bengi dijak ning sampean. Kita arep gugah Gusti Sang Yang Igel. Oh, Sang Yang Igel. Sang Yang Igel. Iya, Sang Yang Tugel. Igel. Ya prigel musik tindak ya aja melu daligel pimpinan riang kah pimpinan ki lagi semedi oh lagi mangun tapat lagi jaluk karo dewa kita arep jaluk bantuan dari sengaja arep gugah Gusti Sang Igel oh dari tujuannya mak kita arep gugah iya kita sampean bisa jampini apa ya pinter masalah jampi Pak bagus kah iya lamun sampean bisa gugah Sang Yang Igel. Sang Igel. Iya, Sang Yang Igel. Berarti sampean di panglima sing suri teladan. Bagus. Wah, wedus. Awas, wedus apaan ya? Ya bagus. Rapatkan barisan. Siap. Sing hati-hati ya. Oke, Cok. Iya, oke, coy. Cori, coy. Oh iya. Ya oke. Tuan-tuan dalang ya budak. Budak. Awas ya. Siap. Sing ragem. Oke, Cok. Lagi apa? Cari kokot yang igel-igel. Kayak balang sangit, cekacangit baik. Cekacangit dari yang harap nyembah. Oh, harap nyembah. Oh, tuan-tuan dalam. Cekacangit yang hari bebau. Menenggak wajah lah. Oh. Koplak sira beli diwarai ding sinden memasak kaya kono nak koplak bayarane larang beli kokon jadi berokan keding koplak mangga Kang ayah Kang ujar kala kucila salah ngomong apa yang Kakang Ucil oi kayak rombongannya panjang Kakang Ucil Kalapati oi mene apa sih oreo Ces, Kita aneh paling. Kami tutup bahaya. Kami tutup tak kuda ada bulan tak goblok. Ayo ecek kepuan. Ya dewa aja nyamper yang samberan anakan wajlab. Ketepuan anakan uang sirah. Apa sih kang? Sirah kokoknya disamber uang. Kang. Ya. Tapi lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Enak karena suara makin ini. Iya tak. Ning shortingnya lah kasih jene. Wes, kamu juga hebat nih. Sampai ada nyembani sang yang geligel cempada Melayu. Sampai tinggi raku. Nafsujongan. Segah mana gajah sih raku. Mana kocok? Ih sampai ngomong saya beledak goblok. Goblok sih raku. Sampai tinggi sampai. Mana? Siapa ganggu baik? Orang kangku apa kang sampean pi seri karo yang goblok. Wong lagi ada acara ku ribut bae. Nek kita kok perlu sampean kuarep buka samyang igel-igel ora kok. Iya. Sik nang apa usirian. Wis ya. Ah sih. Pak kembali suci. Pak kembali suci karo yang ngomong goblok. Suci siraku. Kita begabli seneng sing sampean ku setan. Los mana mikir. Kita mabagin pegatan karo sampean. Oh, pegatan. Bli suci. Madan deleng rai bagi beli maderai kaya bakaran baca kenang udan. Ah, bocah cik beri loyo ngomongnya. Siapa? Ecesma. Ada dilatih ini madan ecesma. Dalam maning muda di pasar-pasar. Ajak kemaning muda kita membiasa kalau banci-banci. Lah, bocahku masih parah bahasa maya. Ya parah madan ini kerobongan setan. Lah, beli gelap. Disambar gledek ora samar aja gledek sampai sambar mobil gandengan ceder ada cesel balikin udah motor cres motornya los ada enakan ya caya aduh wis sendah ajak laden di eces pakai eces iku anu dema rada seneng kurang seneng ning eces kok ngladeni yang ngladeni mason be di sisi warna ngereng-ngereng. Blak! Hei, ya ampun, masih beberekan baik bocah dia. Pengetak jebur akan ding. Laung, suki kima kudu dijajali menyan goblak bocah. Ci, bocahku tekam menyan. Bari ke masih rememel baik kongku. Rememel jadi rebutan goreng. Rebutan goreng baik, badungan tinggi luruh. Misgah ajak ladin eces. Ayo kakak. Nah, sakit begini. Ya artinya sirakih merasakan prihatin orang. Nah, setelah kejadian, Gusti Syekh Pekeruh. Coba, dari sirah belum beli. Syekh Pekeruh. Artinya perasaan sirah setelah Gusti Syekh Pekeruh ini disupatani marang Syekh penting sehingga jadi ulang gede luar biasa perasaan sirah jadi saya perasaannya blenak kan namanya blenak mulane sirah kabeh kudu bela bantu pasti namun kita iya kadang-kadang gulet karo wong Cirebon alamane gulet panik kalah alamane ah justru tuan kita jalur bantuan ning Gusti Sang Yang Cek nang apa sih Cek? Istri aku bener tak beli sih Cek? Ya bener kamu sedan kok kita saya suwe saya pikiran ya melang tinggal lelewak kita Bapak balik ke motoran itu dedokan itu melah dengan kerabi ya wis duwe anak warone iku ejes ditinggal anggoreang ana sing nyebut anggoreang iku iki bocah kon mas seneng ning rabi riangnya bagen kaya ngene rabine bloke oh wis bloke apa kudu bloke oke oh oke senajan raine ayu awake putih tak mlakune sepengetahuan kita sepengetahuan kita ya tak deleng-deleng lane rabine irah ya artine kah ora lok tangga ora bergaul di tangga-tanggaku. Enak rabine reang mah. Enak. Jejen karo rabine yang batur. Iya ya, batur mah bergaul ora ngobrol apa. Rabine batur mah pada nangga. Iya. Rabine reang mah blilok nangga. Blilok nangga. Piye kudu pisane ora lok nangga. Boro-boro nangga mlaku beli bisa. Yah, eces. Wis kakang. Ajang ladeni bae eces. Ces. Wis bener ces. Kita mau ngerasa ketegal ya nunggu Gusti sayang ikel iya sayang ikel ora dodok lo receh ya aja karuan nah jare semedi jare pendapat sirah imam pindah jare nah ini akeh kang ya sekayu-kayu ne wong adang ya beli arep pajak irakku jare ini kang pimpinan sing digugah beli teka-teka sing digugah beli dongol-dongol nah jare mbak sane sayang ikel iki kudune bakal pada dongol gak kudu karo sejene karo sejene disuguhi beras beli bisa getok sing gurih jak aja arep kakak ayam ya beli bisa jadi disuguhane karo lagu dingdat dangdut iya lagu dangdut maksud dangdut bakal wisana suarane dangdut sing semliwir ning kuping sang yang lunta igel-igel bukan Gusti sang yang igel sang yang igel ki lunta joget bae iya tapi Kang Renki berada penasaran dah penasaran apa aja sing artine penasaran ki priwen reang nembang wawan wis hormati mimi ade ya bleh iya mimi ade tapi yang kirada penasaran ki makenin nah priwen ning MC yang mah MC iya MC ngaston ki. Oh, nang apa sih? Muawan bisa nih ngomongnya kayak konon bukan nang apa yang. Nah, cak. Dilihat sih tak penasaran. Kita masuk umat yang penasaran sampai mati kita. Kon balaku, kon tolong. Iya. Kita penasaran kan. Takoni cak. Yang arep takoni ya. Takoni. Arep takoni. Iya, takoni. Asih bener takoni. Sandangan sejen karo Wawan. Iya. Aryawan makatone ya mleh. Beraksi begini. Mleh nganggo properti. Iya mleh. Oh, properti. Jadi nek nganggo abang-abang ijo-ijo kuning gini. Barang bengi medelemen Kang. Kayak berokan. Bocok iki. Jadi nek bocok kuwi sandangane iki. Wis takoni. Dan. Iya, yes. Ya mleh. Hari kudu nafsu masih ngawan. Muncak kira-kira ada penasaran. Iya. Ini nah. Kira kisi ngawan tak kokon dan dia si bisa ngomongin makonon isi aku dari priwen. Yes pengen uru. Ayo kape pengen uru aja kemaning riang kape wong kene kayak pengen uru koplak. Mak ini yes. Ini apa? Pegel. Langit mengin yes. Enak munyut yes. Munyut. Buntut. Ngandel ni sampean. Buntut. Buntut apa? Buntut capek. Yes. Buntut jaran. Meni. Istilahnya buntut apa? Buntut yes buntut. Oh. Apa je kan? Buntut. Hari pun ngaronnya apa? Dua buyut. Aje buyut. Buyut. Aje buntut. Dari sini pengen dua buyut. Dua buyut. Nah buyut tirane priweng. Buyut tirane yes. Gepat mati mengenai yes. Ayar pan mati. Terus. Iya. Cari dewek marpan mati jebuyut rek cengak. Kemarane bocah mokon cengak. Nah terus priwen? Nununge mak yes. Iya. Nyung. Ikna meminui ama. Meminui gak usah nyung. Ngerti kli sampean. Cung, je pada buyut mati gak jadi duwe apa-apa. Buyut mah jadi pusaka. Pokoknya jajah. Pusaka apa? Nyakris. Hah, kita gak bener. Apa kok? Bakal cekris mah. Bakal beli salah konggo sing guntingi pakaian. Gunting dia? Ya iya bakal cekris bakal. Encang wujudnya kayak. Nunuk ini yang nunuk. Ya bakal cekris mah konggo guntingi pakaian koplok. Yang bentuknya ongit. Kang, baru beli. Masih cekris bokang sing geo lagi. Apa kau dicari ini? Ya butuh meraikin. Cak apa bentuknya kayak apa? Itu kayak cak. Yes. Orang mah penasaran baik sekarang ini cekris model geo pakai ini. Barang Dia malah lagi pinter buyut. Iya. Ngarani keris juga cek-cekris. Iya. Goblok. Yakin mah dudu cek-cekris, arane gak keris. Yes. Mak ngomongnya keris. Yes. Ngomongnya bintang yes. Orang orang ada yakin. Sebenarnya blingan. Masa yang keris-keriskin bang ngomongnya bendeng si priben. Yang blingan maknya. Hari juara ya. Selamat ngomong ya aku mau ngomong kono aku ngejas. Ini nak ngomongnya ngomongnya banyak ini. Lah, kau beli ngomongnya. Kang. Iya. Nak ngomongnya ayak ini namanya. Percaya kita bah. Siraku. Pak terbentak ayak ini dah. Orang andil kan itu wasiat sanggon dibeli keramat Kang pakai kayak ngene kok tulisane wasiat ana munyune lamun ning ana ngomongi ngamanjak wis lular kene lular iya ya kena dan ini yang jendol yang omongan nak hanya ngelem yang ni wes balik wes kena wes yang nungulan yes wes janji nak ton nani nang janji nak cek wes kem ayo jago kasih yang ikil ki ya janji silakan iya sering nih sang yang igel digugah kudu karo lagu dangdut ya kita pengen ngormati pengen salam-salam ayo komenang lagi apa sudah balik lagi ndelengi warga masyarakat Cikugur masih jentul pengen ngormati sedulur sing ana ning Cikugur kabeh ya pengen ngormati Kang Tato sing duwe organ pantura lulu nada pengen ngormati Mimi Roeni ibu doan ajat Kang pokok Mimi ade sedulur dhewe sing duwe racikan ora ketinggalan karo Yayu Wase iya ora ketinggalan nang pokok Mamae Rinto Mimi Rinto karo Kang Edine ketik sing duwe sabrang wedan ayo nang ayo Ces dicandak pegaweane nang musrik musik apa sih musik iya pokoknya ayo nang one spesial khusus koko kakak dan seluruh nenek koko Mimi Ade koko Mama Rinto Mimi Rinto koko Kang Tato sosial lulu nada ya ya lawan aja alus sekali jual mati Mimi atau Mama Ayu yang penting ada. Hei, Kang. Lamunnya sintren. Bocok. Ditembang ilun dan dongol. Hei. Apa ini? Gusti yang ikhlas sing dihormati. Ya perlu kita nih kepaham. Gusti aku. Hei, Kang. Apa? Jangan mau aja. Rada samir-samir. Rada samar. Ayo, Kak. Ora Gus. Terus. Ora Gus. Ayo terus. Beli yakin. Siraku sentimen. Ora sentimen ora apa. Wong lagi tawadu sirane dangdutan. Macam tawadu yang dangdut sampean igel-igel. Bakal kita mah bakal ngerokna dangdut aja maning lagi tawadu. Apa sih? Lagi nyembah dewa kemaksa bae lu kekedutan. Oh, igeledan wongan sampean mah. Wis Gus. Aja. Rokokakan bakal eyang lagi nyembah kelawan dewa sirane menengah lagi nyembah karo dewa sampean iki ai bocah ya wis elus mana nyampe sebab kita dijare dewa mah butuh kanggo tetungan ning anak putu lagi nyembah karo dewa aku rapopo sayang igel-igel igel-igel terus ora ayo terus aja gampang sewot ya kajo bakal sirah iki ora eling perbuatane wong tua ora yakin jo gampang sewot temen sampean ya sewot bakal wong tua dilecek ning wong nom ku sewot aja gampang nafsune kaya maaf, ayo, orang beli kelingan sidak lambi aja oleh siapa? Oleh siapa? Sang yang igel. Oleh kita. Yakin. Kalung bagus oleh siapa? Oleh sang yang igel. Sampai tekang oleh bocah wadon oleh siapa? Oleh sang yang igel. Sing lamar siapa? Oleh sampean. Kita. Sing ngawinaken siapa? Sampean. Kita sampai tekan dua anak loro oleh siapa? Sampai ada berapa orang? Ini bayongan. Sengit ya. Acak latihan eces ini ke sampai anak. Orang. Bakawannya jadi kene. Nengendi. Nengkamper. Masak makan jeruk. Lanang karo lanang jedelman. Untung kita nafsu masih setek. Lamun wis jeruk. Lamun wis jeruk meduk sumur. Wis aja ngladeni ejes Gus. Lamun diladeni mah pada edane bakal ejes makanan. Ya ora edan mah. Mangga Gusti. Ada. Bakal dipadani bae. Ya pada edane bakal dibeneri bae. Ya kadang-kadang sok blengler. Bakal turunannya bocah wetan sama makanan kah? Wetan rombongan Jawa Timur. Bakal wong wetan gue beli kayak konon ngomongnya. Sing wetan Jawa Timur. Dudu. Jawa Tengah. Ora. Brebes. Dudu. Wetan siapa? Wetan soten sirang memboke wewe bapaknya setan. Wetan sama. Angel orang kena jurus. Ajak ece kau wis kemana kok? Raine sakar. Cak. Ari rai mah kaya rai Tionghoa. Rombongan Cina ya. Dudu wong Cina, Tionghoa. Oh, rombongan wong Jepang. Ora. Wong Korea. Dudu. Tionghoa apa? Tionghoa soten bapaknya liwang boke ulah. Ngecek. Bagus nang. Wani ning kene sampean ning payu tek-tekok. Aduh. Yeles nang arepen bentang abah sawah. Bentang madher dalane gruntal. Ah. Ya lho. Sampun Gus. Nah, yakin punten niki nggih. Kula kih rampyak-rampyak disengaja pengin gugah Gusti Sang Yang Ikel. Srenik lagi bersepedi. Nah, pripun hasil sepedi mau? Ari hasil sepedi maya ana sasmita artine sasmita iku suara gaib. Ana wangsit. Bakane wangsit iku artine kanggo upaya anak putu ya Jes kemeti kata Jes laka Jadi maksudnya kita ke meja semedi soten pengen belani anak putu. Nalikane Syekh Mangkeru jadi sirai kama bener. Syekh Kamarudin ya bener. Memang hari Syekh Mangkeru iku jare ucapan yang Cirebon. Memang jare kita Syekh jare kan masuk Mangkeru hari sukma iku sukma keru kukul gawe ruwet. Artine jare wong Cirebon Syekh Kamarudin kira-kira sirna sampurna uripe. Yaiku dicolong ragane didajakaken yaiku taksaka. Ari taksaka iku naga seiku raksasa sepira gedene yaiku wong Cirebon nganggep Syekh Kamarudin kongkon dadi pusaka. Sekian kita bela bantu anak putusan yang Kang Ana ning lebak pesawahan aja menang supaya bela bantu kabeh para sahabat. Carane pripun? Ki wong semene ki awas. Ajak keweruan ning pihak wong Cirebon. Maksud sedangan ning endi sing ana darah Cirebon termasuk keturunan wong Cirebon dicanda. Lah. Pecok-pecokku. Sekarat bae ya pecok-pecokku. Wah, kayak dirubung semut apa kan? Wis aja diladeni senja. Terus pripun? Bakal ana darah tetesan Cirebon kanggo besok ngadusi yang pusaka kantana. Bisa balik maning wujud Syekh Kamarudin semula. Nggih. Ulane saking ayo menawa anak gadis lagi praras pringis dicandak ditakoni ning kono arane sapa asale sing endi bakase Cirebon perlu dicandak dimet getihe bila perlu dipateni dimet getihe kanggo nyiram pusaka mau kanggo wujudaken Syekh Kamarudin mangga Gusti aja jonggong waktu. Ayo bareng-bareng ya ayo Cirebon Ces lati yaiku darah Cirebon digawa kene ayo bubar kabeh prajurit-prajurit kita laskar kesangyangan saking lebak pecawahan ayo ajak dari sedari ajak pinggang secengkang kita tebekak marang Cirebonnya peparangan perang budalnya ayo tukeran jati pasarean Tong keret sabare ari sabang toya aja yang pengkabalen mantap tri duwe pekaya abdi makan alim kabandung sopien mang pamajakan abdi alim dikantung pribasane kelawan nuruti dalan kang sesesep lan jakudung temburun jora lamun tawadi so kadang rasa kangen keder, so kadang rasa kangen bingung kang durung ketemu ning tungtung susah kang langkah saudari. Gusti kang kuasa. Tolong kawis kayakinan ka berantem nuripe suning alat. Singawit cilik tumekang dewasa, wiwit keponco tumepaning gagalaw. Mawarasan duweni cecak-cecak durung kamangayen janji. Tujuan kang durung tercapai ing waktu kini kehidupan yang sulap biaya. Bagian dari waktu. Pengen bisa tadi pandan waringin kang bisa ngayung-ngayungin masyarakat. Pengen tadi sumber sengebabang bisa gawe adat uga gawe tentrem ning kaulaanin, gawe contoh sri tuladaden masyarakat. Dari panutan kaum Hawa, tapi apa daya. Pribasana dingin pinasti anyar kang tekang pinanggi dilalang rusane kang kuasa. Boresan yang manusia urip-urip ngalam dunia anak-anak yang kita duweni cita-cita tapi wenang ning kehendak Gusti kang kuasa. Ki contoh ning penggih mlaku sing kita bodong plangasan karena pengen ukir sejarah kanggo besok kandhane ning anak putu mlaku sing mau kesandung maning kesandung dadi ning dinakin kula pengen direntik eman-eman sedhoren karep laku-laku bae maklum dereng sulap biaya bagian perawat kawis dewasa wong wis tuwa gampang mopoe gampang tekloke dadi liren dikit ngademaken pikiran ngademaken diri bisa dipungki kari mlaku-mlaku bae dengkul bawa rasa yang gampang tekloke boyok nyadar bisa dipungki tulis baris bangga dari ketirima keciri jika mati jagat tewis esuk enake wong dadi penganten baru angane angin roji wong loro dadi siji barang kita mlaku dheweka kari bobong ringkuk bae kucing cilik jejak maning sarung sing dijejak maning sarung ya maklum kudu nrimani segala keadaan.